Okay. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya saya tidak bergabung dengan Live Sepe Sinar Jaya. Tapi alhamdulillah setiap hari Sepe Sinar Jaya selalu mewarnai dunia media sosial, baik Facebook, IG ataupun YouTube, dengan penayangan pengiriman barang ataupun produk-produk yang sedang in dan dibutuhkan oleh seluruh konsumen di seluruh Indonesia. Dan khusus untuk sore ini saya ingin menyampaikan bahwa untuk khususnya untuk kopi color L15160 si mesin Sultan ya. Nah, ini memang beberapa waktu terakhir tidak ada penayangan aktif mengenai L15160. Kenapa? Karena barangnya sedang inden. Ya, karena kebetulan produksi sedang masih berlanjut, ada beberapa komponen yang dibutuhkan dan alhamdulillah sudah tersedia, dan kemungkinan kopi color Epson kopi color L15160 akan hadir di Indonesia di bulan Desember 2022 atau paling lambat di awal Januari 2023. Tidak akan terasa karena hari ini pun bulan ini sudah mau penghujung di 2022. Jadi saya ulangi sekali lagi, Epson kopi color L15160 si mesin Sultan ya, mesin yang sangat tangguh yang sudah memberikan banyak keuntungan bagi konsumen di kopi center atau percetakan, itu akan hadir di Indonesia di Desember 2022 paling lambat 2023 ya. Jadi ini kabar baik bagi Anda yang sudah memesan pre-order dari jauh-jauh hari sebelumnya ya. Ada yang dari kurang lebih dari Agustus 2022 sudah order ke kami. Sampai terakhir hari ini pun kami masih menerima order untuk L15160 ya. Mungkin saya bisa sebutkan beberapa konsumen, karena kami sudah menerima order itu, pre-order untuk L15160 Copy Color sekitar kurang lebih hampir 82 orang ya, 82 konsumen tersebar dari mulai Aceh dan sampai dengan Papua di seluruh Nusantara. Ya, mungkin saya akan sebutkan beberapa nama ya, supaya mengingatkan Anda kembali ya, mengingatkan Anda kembali mengenai L15160, ketangguhan dan jempolnya mesin ini. Yang sudah order ke Sepe Sinar Jaya yaitu ada fotokopi bunga Bapak Sony ya di Jalan Gatot Subroto di Bandung. Beliau juga ada salah satu konsumen toner dan tinta printer kami. Juga ada Bapak John di Majalaya, yaitu saudaranya dari Bapak Ade ya, Ade Putra di Majalaya juga, fotokopi dari Atar ya, dari Nagari Atar. Lalu ada Bapak Cecep percetakan di Cianjur ya. Pak Cecep, sudah hampir setiap minggu Bapak tanyakan ya, sudah datang belum? Sudah datang belum Bu? Karena saya ada proyek untuk di 2023. Jangan khawatir Pak, mesinnya akan segera hadir dan akan segera langsung dikirim ke tempat Bapak. Juga ada Bapak Pak Jainal, sesepuh kita yang terhormat ya, dari fotokopi Pasteur. Sebelumnya Ibu Haji sudah memiliki L15160 dan sudah memberikan bocoran bahwa sudah balik modal ya, alhamdulillah sudah memberikan omset yang luar biasa. Makanya untuk cabang fotokopi Pasteur yang satu lagi di daerah Jalan Pasteur Besar, yang di sana ada Bapak Haji Jainal, akan memesan satu lagi, jadi tambahan unit ya. Jadi kebanyakan memang 70% pemesanan ini adalah konsumen-konsumen yang sudah membeli. Jadi menambah unit lagi karena sudah terasa mesin ini sudah bisa memberikan keuntungan yang sangat luar biasa dan melebihi dari harga unitnya yang dibeli pertama. Ya, juga ada Bapak Hamri di Dipati Ukur ya, fotokopi apa Pak Hari? Atar Putra. Iya, beliau juga sudah pernah punya satu. Sudah dan satu lagi akan tambah. Dan katanya bukan satu lagi nanti, mungkin akan tambah lagi, ada beberapa lagi unit yang akan dikirimkan ke Dipati Ukur. Bapak sabar ya, Desember akan hadir. Lalu kita konsumen saya di Papua, yaitu Bapak James ya, di Grasindo, percetakan Grasindo, reseller dari toner fotokopi dan tinta printer Sinar Jaya, SJI, juga memesan satu unit L15160 akan terbang dari Bandung ke Papua. Ya, segera Pak James, ditunggu. Lalu ada Bapak Beben, yaitu di fotokopi Cahaya Abadi di daerah Dipati Ukur, dan
akan sudah jauh-jauh hari memesan, katanya ada mau 2 unit langsung dikirim ke Pak Beben. Ditunggu Pak Beben ya, kedatangan L15160-nya. Lalu ada di Pak Haji Idri, maaf, Pak Haji Pak Armen, Bunda Serah. Saya ingat di Karawang ada Pak Haji Idri, jadi saya teringat. Jadi ada di rekan kopi center kami di Serang, yaitu fotokopi Bunda Bapak Armen. Kalau tidak salah, fotokopi Bunda ini juga sudah pernah beli satu ya. Jadi memang ini penambahan unit satu lagi. Jadi terasa mungkin konsumen yang di luar sana belum mengenal lebih banyak mengenai L15160. Anda bisa memperhatikan bahwa yang memesan ini adalah konsumen yang sudah membeli. Berarti mesinnya sudah sudah terasa memberikan keuntungan lebih dan tidak rewel, dan spare perawatannya pun tidak rumit dan tidak mahal ya. Lock ya, loading ya. Oke. Iklan? Ya, lewat dulu iklan. Sambung lagi, ada Bapak Herman saudara di Cirebon ya. Masih loading. Masih loading. Udah masuk. Oh, itu mah itunya. Bapak Herman saudara fotokopi saudara di Cirebon. Ya, itu juga salah satu konsumen Sinar Jaya di Cirebon yang sudah jauh-jauh hari setiap bulan juga menanyakan. Alhamdulillah Pak, nanti Desember ditunggu ya, maksimal awal Januari sudah kita kirim ke Cirebon. Ada juga Bapak Devi, yaitu di fotokopi di Depok, yang sebelumnya beli juga L15160 dari kami. Dan sekarang beli lagi Bapak Devi ya, akan dikirim ke Depok. Karena yang satu ini katanya sudah luar biasa konternya ya, sudah melebihi dari garansi ya. Dan banyak sekali, ada Bapak Mas Hudi di Nganjuk, ada juga Bapak, ada fotokopi Jaya Abadi di Subhang, Bapak Mas Hudi di Nganjuk yang sudah sering, hampir berapa unit kita kirim ke Nganjuk. Ada juga Bapak Doni ya di Pati Ukur, itu juga kemarin sudah tanya-tanya, mau tambah lagi. Ada juga percetakan sekaligus cutting stiker, dan memang langganan untuk stiker kami. Beliau adalah mengerjakan proyek-proyek kedinasan atau kepolisian menggunakan stiker base, yaitu Max Kreasindo di Mekarwangi, juga memesan satu unit L15160 untuk segera dipakai di sana, di bengkelnya ya. Juga ada Bapak Tommy, kemarin juga udah beli satu ya, Pak Tommy Talang Indah di daerah Cimahi. Kemarin telepon katanya untuk saudaranya satu unit Bu, untuk kami jangan kemana-mana, kan akan segera dikirim ke Cimahi. Bapak ditunggu ya, sekaligus dengan Bapak Yusbar juga di Prima di Pati. Prima di Pati Ukur, Pak Yusbar, sudah tiap minggu ibunya nelfon saya, alhamdulillah Bu akan segera hadir L15160. Bapak Ruska di Bogor pun yang sudah punya satu unit kemarin telepon, mau lagi satu unit Bu, kirim ke Bogor, siap Pak Ruska, akan kita kirim ya. Dan Pak Yudi Lesti Fotokopi Purwakarta ya, menantunya dari Bapak Haji Yusparman, sudah beli satu unit, terasa keuntungannya Pak ya, irit, tidak banyak jajan, spare partnya juga aman. Nah sekarang kirim lagi satu lagi Pak Hari ya, katanya Jalan Purwakarta Antapani ya. Lalu ada Pak Matrais di Lamongan, agent kami juga. Ada Bapak Aan, fotokopi Raja Wali di Majalaya. Luar biasa, ini panjang sekali listnya ya. Termasuk kemarin, terakhir ya? Kemarin, terakhir, ada. Kemarinnya lagi ada Bapak Henry, famili Cianjur. Mampir ke sini, pesan satu untuk ke Cianjur. Kemarin lagi ada Bapak Riki dan Pak Samad dari grup Rindu Fotokopi. Mungkin Anda sudah kenal Rindu Fotokopi di Bandung, di Jalan Katangso ada, di Jalan Suci ada dulu Tubagus Ismail pun ada. Mau beli tiga sekaligus untuk Bapak Rindu Group. Rindu Group lah ya. So, akan beli tiga sekaligus ya. Minta dipisahkan Pak Hasan untuk Rindu Group 3 unit L15160 siap. Dan hari ini baru saja pulang beliau, yaitu salah satu percetakan di Cianjur dan cutting stiker Bapak Arif, yaitu CV Jagorasa. Beliau tadi membeli mesin press untuk press t-shirt ya, karena kebetulan main di DTG juga. Nah, melihat L15160 luar biasa hasilnya dengan kita Sinar Jaya, memesan satu untuk dibawa ke Cianjur. Pengennya hari ini, tapi saya bilang tunggu sabar Pak, bulan depan akan segera hadir di toko Bapak ya. Baik, kalau saya
bacakan satu-satu mungkin tidak cukup waktunya ya. Oh, Bapak Rama Rizal Katamso, oh sesepuh kita. Pak Marizal Katamso, depannya Pak Fotokopi Rindu. Itu pun sudah jauh-jauh hari, 2 bulan yang lalu sudah pesan mesin ini, Pak. Mohon sabar, akan hadir segera di Bandung. Akhir Desember ataupun awal Januari sudah bisa mengawali 2023 dengan L15160. Kenapa begitu banyak? Oh ya, saya maaf, Pak. Ini yang saya sebutkan tadi, ada sebagian yang memang tidak sempat saya sebutkan, tapi mungkin bagi konsumen yang sudah pre-order kepada saya langsung atau lewat sales kami yang berada di rayon masing-masing atau telepon langsung ke kantor Sinar Jaya yang sudah merasa pre-order, mohon dikonfirmasi apakah orderannya akan dilanjutkan atau tidak. Karena apa? Kuota L15160 yang akan hadir nanti bulan depan itu masih terbatas ya, karena spare partnya itu memang sangat yang komponen yang untuk produksinya itu memang belum begitu banyak. Jadi dari mungkin kami memesan hampir 300-400 unit perasaan ya, yang hadir hanya 100 unit di sini dan itu pun terbatas. Dengan adanya inden sekarang hampir 82 orang, mungkin sisa yang free stock itu tidak banyak juga. Jadi bagi yang sudah pre-order, mohon konfirmasi ulang ke saya atau ke marketing kami untuk meyakinkan bahwa order Anda dilanjutkan ya, akan diambil ya. Jadi nanti kuota itu, mesin itu akan diambil nanti di bulan depan. Kalaupun misalkan saya pending dulu Bu Hasan, nanti ke 2023 aja pertengahan atau apapun apa, tolong konfirmasi ulang Pak ya. Karena apa? Karena kuota Anda akan kami berikan kepada yang lain ya, karena mohon maaf, stok kami masih terbatas karena mesin sultan ini diperlukan di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia ya. Dan kenapa pesannya ke Sinar Jaya? Pasti ada alasannya, karena dealer Epson Indonesia tidak hanya kami, tetapi sebagian besar pesannya tetap ke Sinar Jaya ya, karena Pak Hasan menjamin membeli L15160 dari Sinar Jaya, Pak Hasan ya, memakai tinta cair Sinar Jaya. Okay. Ada garansi untuk menggunakan tinta dye, akan ada garansi 80.000 lembar atau 1 tahun ya, 80.000 lembar kopi atau 1 tahun, dengan kami pun memberikan kartu garansi. Jadi ini langsung kartu garansi dari Sinar Jaya ya, dari Sinar Jaya. Dan kenapa seperti ini? Karena Pak Hasan sudah menyediakan dan berkomitmen spare part 119 pieces untuk L15160 ini ready ya. Dari mulai yang spare part yang kecil-kecil seperti gear sampai dengan headnya, per sampai dengan casingnya pun ready. Dan ini kartu garansi yang didapatkan apabila Anda membeli mesin L15160 Copy Color dari Sinar Jaya dan memakai tinta Sinar Jaya ya, SCI. Dan untuk yang Desember nanti masih mendapatkan bonus tinta dye 4 liter beserta neon box made in Sinar Jaya ya. Ini sudah terbukti memang memberikan keuntungan profit luar biasa untuk Anda. Kenapa? Omset Copy Color-nya akan bertambah karena konsumen melihat neon box ini ada di depan toko Anda sebagai ikon juga. Sebagai ikon ya, Epson Copy Color Sinar Jaya, oh neon box-nya ada di situ ya. Kenapa? Karena yang pakai neon box ini tintanya juga Sinar Jaya ya, mereka mengejar hasil kualitas yang luar biasa. Dan bukti kenapa Sinar Jaya banyak sekali pre-order untuk L15160 ini, bahkan dari sampai Papua pun kirimnya ordernya ke kami. Nah, di sini kita lihat beberapa unit yang sedang diservis ya. Ini ada kepunyaannya Bapak Ade ya, Ade Putra. Ini Pak Haji Idris di Karawang, Fotokopi Setia. Mungkin rekan-rekan juga tahu Pak Haji Idris di Karawang. Apa kabar Bapak ya? Ini punyaannya Bapak Ade Putra, Fotokopi Ade Putra Pacet. Ini hasil servis kami Pak, mungkin Bapak ada tonton di Facebook. Nah ini hasil servisnya, luar biasa. Bisa dijelaskan Pak Ari? Jadi ini menggunakan ada sedikit keluhan, cuman ada warna tertentu yang tidak keluar. Tapi alhamdulillah setelah kita tes segala macam ya, kita cek dan kita servis, alhamdulillah baik, hasilnya bagus tanpa harus mengeluarkan spare part. Ya,
tanpa mengeluarkan spare part. Yeah. Ya. Jadi ini memang. Jadi mungkin kalau di tempat lain ini langsung dijudge atau diponis bahwa ini adalah kena headnya. Headnya harus ganti. Harus ganti kalau di tempat lain. Hmm. Saya menyebut. Ya sudah. Oh, ya. Udah, ini. Sudah. Barusan sudah diprint langsung. Ini dari kertas HPS biasa ya. HPS biasa HPS menggunakan biasa. Tinta apa dye ya Pak Ari ya? Tinta dye SD. Jadi memponis untuk ganti head itu kita memang itu langkah paling akhir ya, tidak sama sekali. Nah ini Pak Ade, Ade Putra ya, fotokopi Ade Putra di Pacet. Nah ini Bapak mesin sudah oke. Nah ini sekarang kita akan print untuk kertas foto. Nah, jadi meskipun hanya di HPS biasa ya. Karena menggunakan ini kebetulan untuk tinta SJ dye ini ya. Dia kepekatan warnanya baik. Sangat pekat. Artinya dia bulat warnanya baik. Kalau di istilahnya. Ya. Jadi tidak ada apa namanya? Tidak ada garis-garis atau titik-titik kosong, atau ya. Kalau mungkin lebih disebutnya dead pixel segala macam itu enggak ada. Baik, bahasa kerennya pixelnya gitu ya, dead pixel. Jadi ya. Pixelnya rapat sekali rapat kalau untuk tinta SD ditunjang dengan mesinnya yang L15-16-0. Ya. Nah, ini kita bisa divideokan untuk jadi kita coba sekarang untuk mengetes photopaper ya. Jadi mesin ini sekali lagi kita jelaskan ukurannya adalah A3 plus. Mm-hmm. Mempunyai 3 sumber kertas, satu dari tray, mm-hmm. satu dari baki. Ya. Yang ini juga ada dari kaset 1 dan juga kaset 2. Semuanya bisa dipakai dengan menggunakan A3 atau A3 plus yang untuk di sana. Mulai dari ukuran yang kecil B5 segala macam A4 sampai A3 plus. Betul. Bisa menggunakan atau bisa digunakan. Dan untuk panjangnya bisa 6 meter ya. Kalau untuk print panjang ya, betul ya. Mungkin rekan-rekan bisa lihat lagi videonya di Facebooknya Sinar Jaya untuk pengeprintan 6 meter ya. Jadi kita langsung ngeprint di baki kertas itu, di baki kertasnya kalau untuk pengeprintan yang 6 meter. Baik. Dan nah, ini kita di coba di kertas foto. Hanya memakai tinta dye Sinar Jaya SJI. Tintanya di sini letaknya. Jadi dia eco tank tinggal ngisi aja ke sini. Tinggal ngisi ya. Okay. Tinggal ngisi ke sini. Nah, di sini tinggal diisikan. Nah, ini memakai mes apa? Nah, ini hasil foto. Daripada kertas foto atau foto paper ya. Nah, seperti cepat, ini. Hasil tegas. Wow, luar biasa ya. Gradasi warna biru laut dengan biru langit itu tidak blur. Ya. Dan kalau saya pakai mata langsung ini, tidak lewat kamera, itu bisa dilihat detail-detail dari pasir nih di belakang dari mobil ini. Luar biasa. Ya, ini air ya. Gambar air pun nyawanya ada gitu ya. Kalau jadi gambar itu bernyawa. Jadi tidak hanya gambar itu polos, print cuman seperti, tapi ini gambar ini memang setiap gambar kan ada temanya dan bernyawa. Jadi kita bisa lihat oh, ini seperti real ya, seperti kita melihat objeknya langsung di depan mata kita. Nah, itulah kehebatan SJI ya, sehingga tidak aneh lagi SC Ink ini sudah masuk e-katalog pemerintah, jadi sudah dipakai juga di kedinasan ya, beberapa instansi pemerintah juga sudah memakai SC Ink ini, beberapa fakultas juga yang ternama di Bandung dan di Indonesia juga sudah memakai SC Ink ini karena sudah terakui secara ISO internasional dan ISO lingkungan hidup pun SC Ink ini sudah memenuhi syarat karena hasilnya sangat luar biasa tajam. Head to head juga sudah terbukti. Mencapai berapa kemarin terakhir? Ada yang mencapai 270.000 lembar. 270.000. Mungkin lembar. Kalau sekarang 300.000 lebih yang 270.000 kemarin. Ya? Belum, alhamdulillah belum ada. Di Cianjur ya? Cianjur, Bapak Haji Torik. Bapak Haji Torik Mulia Bookstore. Jadi ya, kalau mungkin 300.000 lembar aja sekarang dikali Rp2.000 600 juta, Bapak udah bisa borong mesin ini. Berapa puluh unit tuh Pak ya. Jadi makanya gak aneh yang saya sebutkan tadi, yang pre-order itu yang sudah beli mesin ini sebelumnya. Listrik ya. 18 ya. Listrik hemat makanya. Betul Pak Hasan, listriknya sangat hemat. Nah jadi keingetan bahwa perbandingan dengan menggunakan, kan rekan-rekan mungkin ada yang berpendapat bahwa listriknya ini karena mesinnya sebesar ini listriknya besar, enggak ya. Listriknya cuma 18 watt, jauh banget dibandingkan dengan mesin laser. Fotokopi laser atau toner serbuk ya, itu kan perlu ribuan watt. Betul.
Betul. Makanya itu sangat menghemat sekali. Ya. Sangat menghemat sekali untuk dari sisi dayanya, daya Betul. Listriknya. Jadi untuk ukuran A4X aja ini hanya kosnya Rp100. Ya? Betul. Kan kita jual tahu sendiri lah, pasaran untuk fotokopi warna itu tidak akan lebih murah daripada Rp1.000. Ya, jadi untungnya berkali-kali lipat, listriknya hemat, tintanya juga ekonomis, tidak banyak jajan, hanya ganti maintenance box. Anda sudah mempunyai omset di atas 7 juta ya, kalau ganti Betul. Maintenance box. Lalu, kalau beli di Sinar Jaya, plusnya apa? Servis gak usah kemana-mana, spare partnya terjamin. Ya, jadi tidak ada cerita sedikit-sedikit ganti head, tidak ada kalau di sini ya. Jadi kita memang kulit dulu servis dulu secara maksimal. Kalau memang ada spare part yang tidak usah diganti, memang tidak usah diganti. Seperti Pak Haji Idris ini, sudah oke ya Pak Ari ya? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Tapi ini sudah bisa dikirim Pak Haji, nanti akan dikirim ke Karawang. Dan itu pun di belakang kami ada dari Tegal ya. Dari kita Tegal. Sedang running. Alhamdulillah juga sedang running untuk warna luar biasa nih. Testingnya kita juga hampir kita maksimal, bisa sampai dengan ini testing untuk ini fotokopi pelangi di Tegal, warna kita selalu kejar sampai dengan maksimal. Nah ini adalah yang beberapa konsumen sebagian kecil hanya berapa persennya saja dari konsumen L15160 di Indonesia yang sudah membeli F1L15160 ke Sinar Jaya, dan beberapa sebagian besar dari konsumen ini sudah pre-order lagi di L15160 yang akan datang di Desember atau awal Januari nanti ya. Nah ini kita print hanya memakai tinta dye di photo paper di panjang 6 meter, luar biasa. Makanya dengan yang mesinnya pun listriknya pun irit, ini juga banyak dipakai di pelosok-pelosok ya, seperti saya sudah kirim ke Ternate, ke perbatasan Kalimantan Kuching Malaysia, dan sekarang pun ada beberapa orderan ke Indonesia Timur, salah satunya di Manokwari dan Papua Selatan ya. Wah, luar biasa. Semoga saja rekan-rekan yang sudah memakai L15160 semakin berkah, semakin rezekinya semakin bertambah, omsetnya semakin naik lagi ya dengan keunggulan-keunggulan dari mesin ini. Dan ini spare partnya pun tetap ready ya, spare part L15160 sekitar 119 pieces sudah kita siapkan, 119 item gitu ya, untuk kita siapkan hanya untuk konsumen Sinar Jaya, hanya untuk konsumen yang membeli L15160 di Sinar Jaya. Kalau yang belinya dari luar gimana? Mohon maaf Pak, karena setiap dealer ada ketentuan masing-masing, jadi kami hanya boleh melayani konsumen yang membeli mesinnya dari kami sendiri. Ya, jadi itu walaupun misalkan tintanya dari kami, tapi mesinnya dari luar. Jadi nanti kalau ada apa-apa, silakan Anda menghubungi dealer di mana Anda membeli mesin tersebut. Ya, dan kabar baik juga di 2023 atau akhir bulan ini, di akhir penghujung 2022 masuk ke 2023, selain L15160 Copy Color, ya mesin Sultan, Sinar Jaya pun karena banyak permintaan, berhubung karena kita jual tinta atau SC Ink atau tinta printer kita bagus, unggulan, jadi banyak permintaan, buasan sekalian dong kirimin printer kecilnya buat kita pakai juga di toko kita, di kantor kita. Jadi buat nemenin yang 15 ya. 15 16 kosong. Karena sebelumnya memang sudah pakai tinta kita juga, tinta SC Ink ini. Jadi untuk memenuhi permintaan Anda, para copy center, percetakan ataupun instansi, kami menyediakan printer kecil ya, seperti tipe yang seperti ini. Printer kecil yang seperti tipe yang sederhana, tipe L121, L1210 ya, ada L805, L3210, L3250 ya. Jadi printer-printer yang memang umum digunakan untuk ngeprint saja atau print scan copy, yang mungkin harganya pun ya kurang lebih tidak low ya, harganya rendah gitu ya, memang untuk kapasitas printer biasa. Tidak usah kemana-mana, karena sekarang di Sinar Jaya pun ada. Nanti kami akan pasang apa saja yang ada di tipe printer, yang ada yang umum, yang
ada di kami. Jadi bagi Anda yang membutuhkan bisa kontak saya atau rekan-rekan marketing kami di sini secara langsung ya. Nanti kita akan launching juga di Facebook ataupun di media sosial yang lain. Dan jangan khawatir, harga pun bersaing, malah bisa lebih murah Pak Hasan ya, daripada yang di pasaran ya. Jadi di Sinar Jaya apapun ada, tapi kami hanya jual yang berkualitas. Oke, cukup itu aja live hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Dan semoga di penghujung tahun 2022 ini dan masuk ke 2023, usaha kita semakin maju, berkembang, ya, sukses, dan tidak ada lagi pandemik apapun. Dan bagi Anda yang sudah memesan L15160 dari Sinar Jaya, semoga mesin ini semakin membawa kejayaan untuk usaha Anda. Maju bersama produk-produk kami, karena kami selalu menjual produk yang berkualitas dan memberikan keuntungan untuk usaha Anda. Ya, tetap bersama Sinar Jaya, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa bajunya naikin yang itu.